Pemirsa, seorang perempuan kedapatan mencuri dua buah sosis di minimarket Kota Batu Raja, Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Saat diamankan polisi, pelaku pun menjadi tontonan warga. Seorang perempuan kepergok mencuri dua buah sosis di sebuah minimarket di Batu Raja Timur, Ogan Komering Ulu. Aksi pelaku ini terekam CCTV atau kamera pengawas toko. Mengetahui aksi pencurian, pegawai minimarket pun langsung mengamankan pelaku yang merupakan warga Tegal Arum. Pelaku sempat mengelak dan mengamuk saat diamankan sehingga menjadi tontonan warga sekitar. Barang yang diamankan pada saat mengutil kalau menurut saya ini adalah dua buah sosis. Nah, pelaku ini sebenarnya berbelanja juga di Indomaret, sebagian sudah dibayar dan yang lain tidak dibayar. Di hadapan polisi, pelaku mengaku sudah sering mencuri di sejumlah minimarket di Batu Raja. Dari Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, Widori Agustino, iNews melaporkan.